bloody embrace. Feel the bloody embrace. Oke cuy, di game kali gue main Sicilian lagi, main solo rank seperti biasa. Dan untuk Sicilian ini abis di buff sama Moonton ya, jadi atributnya itu loh, mana pertumbuhannya dinaikin. Ya gitu doang sih, gak banyak-banyak banget buffnya. Jadi menurutku Cecil bakal sama aja ya, gak bisa dibilang meta banget tapi masih bagus lah. Dan juga nggak jelek ya. Aduh nggak dapet cok. Wait. Ah nggak dapet lagi. Ya Allah, dua minion nggak dapet. Heal gua woi. Rada-rada nih jelek. Bentar, kayak kita bisa makan bawahnya nih. Aduh masuk rumput ya. Masuk rumput ya, nggak bisa cok. Gua juga masih level 1. Seperti biasa ya, main high ground ini kuncinya kalian jangan banyak mati di early. Udah itu aja, jangan banyak mati dan juga rajin-rajin nge-spam skill 1 coy. Nah lagi rotasi pun kalian wajib spam skill 1 ya di buff. Ini mati nih, kena hiu gak tuh matinya. Woi, untung gua gak kambing cok. Pokoknya jangan sampai kita ini ya nggak farming skill 1 nih. Ini hero tuh butuh banget farming cok. Mungkin gara-gara pakai stack ini ya, jadi kurang gitu peminat dari Sicilian. Tapi sebenarnya bagus loh nih hero. Ini hero high ground, terus late game-nya juga kuat banget. Mirip Saphir. Ini hero mirip Saphir sumpah. Tapi Saphir itu nggak ada stack kan. Saphir man tinggal nunggu item. Ini juga pakai nunggu item sih. Tapi stuck juga, cok. Makanya lebih ribet. Farming stucknya ini ribet. Terus dapat. Oh, mati nih. Aduh, gak ada mana. Waduh, gak dapet, cok. Mana juga boros banget ya di early. Masih boros sih. Apa gara-gara gua nge-spam terus? Mati nih. Mati betul. Ya Allah, flicker juga dia. Yeay. Wah, GG. Pas banget dong. Astaga, 3 orang langsung mati, cok. Pas banget itu ulti Gatot ya. Bangkit lah. Oke, okay. rotasi lagi. Pokoknya kita nge-spam skill satunya 2 kali aja ya. Wait, bentar. Tuh, 1 kali. 2 kali, nah udah. Sabar lagi, nunggu cooldown skill 1 selesai. Wih. Kena. Cing, gila cok. Sekarang semua anjing. Aduh. Eh, mati nih. Woi, 2 lagi. Ayo lu. Aduh, cok, enggak triple kill. Udah gatot ya. Kau nice. Mantap kali, Bang. GG, cok. Itu tadi kalau ada Sky enak ya. Oh ya, ini walaupun Sicilian bukan hero burst ya, dia hero termasuk hero pok sih. Tapi mirip, tapi bisa sakit juga gitu loh, ngerti gak sih?
Ini hero bisa sakit juga, cok. Jadi sangat-sangat cocok kalau kita pakai Sky. Ingat ya, Sky jangan item pertama. Sky itu cocoknya di item kedua. Kalau 3 atau 4 telat sih. Kelamaan, cok. Mati nih. Alah. Banyak banget yang sekarat-sekarat gitu loh. Ini kalau udah jadi Sky enak banget nih. Auto gua semua yang dapat. Why are you so cold? Oke, sabar lagi. Hop. Hop. Ayo lo. Kombonya gitu aja ya. Kalian benar-benar harus arahin skill 2, skill 1, jangan auto click. Boleh auto click kalau musuhnya lagi kena stun ya. Ini balik, cok. Harus pintar baca pergerakan musuh. Sini. Nah, mantap. Oh iya, sama. Sakit juga, cok. Gak ada mana. Ada link. Kita lanjut farming lagi. Farming macam biasa. Kayak gini aja ya mainnya ya. Jangan kebanyakan recall juga. Yang penting yang belum dan juga build kalian harus sama persis kayak gua ya. Dijamin hemat mana ya, kok. Oh. Jangan keseringan recall. Semakin kalian banyak recall ya semakin rugi. Tapi darah gua habis, cok. Oke, udah jadi Sky. Gak bakal bisa di KS nih. Gas. Mati nih. Aduh. Woi, ya telat mulu gua. Bane semua kampret ingin dapat. Wih, ada Leslie. Leslie rupanya. Oke, kita dapetin mid dulu. Dapat sini. Makan tuh. Waduh. Wait, sabar, kita tunggu. Tinggal sekarang. Itu dia. Harus pintar-pintar ambil asid ya. Aduh, kok masih kena? Udah balik dulu. Bisa gak sih? Lagi gak enak badan gue nih. Suara kayak mau hilang gitu, cok. Wait, sabar. Kena nih. Oke, nice. Jadi pada saat kita ngarahin skill 2, kita udah siap-siap juga pakai skill satunya ya. Jadi kombonya cepet-cepet gitu. Skill 2, skill 1. Kayak gini. Ya, kita arahin skill satunya di tengah-tengah skill 2 tadi. Gampang itu, sesimpel itu main secil mah. Ingat, yang penting jangan banyak mati dan harus perbanyak spam skill 1 ya. Kita farming aja terus. Gampang kok cara farming stacknya nih. Tinggal kenain skill 1 ke musuh, ke minion, ke buff pun boleh ya. Bahkan turtle ataupun lord juga bisa. Kalau keturen nggak bisa ya. Bapak kau bangun keturen juga. Oke, dapet nih. Mantap. Ih. Keren nih. Gas lagi nggak sih, cok? Ai. Mati nih. Yah, digocek-gocek. Boleh. Aduh, mana gua nol, cok. Bentar, mana gua habis. Takutnya nanti ada war gede gitu. Recall dulu dah. Oke, nice, dapat buff. Sama aja dia. Ini hero juga butuh banget ya blue buff-nya. Ih, AFK nih. Hop. Aduh. Kayak gitu kombonya ya. Skill 2 habis itu cepet-cepet skill 1. Lanjut farming lagi. Pokoknya farming terus. Nah.
Normalnya Sicilian ini setiap 5 menit itu dapatnya 100 stack ya. Normal kayak gitu, cok. Setiap 5 menit dapat 100 stack. Kalau kalian masih belum 100 stack dalam 5 menit, nah itu ada yang salah tuh. Cara farmingnya ada yang salah itu. Pokoknya setiap 5 menit 100 stack lah. Kurang lebih begitu. Gas yuk. Kita fokus lock yang tipis-tipis aja nih. Wow, setengah darah tuh langsung. Cepret. Aduh. Mati nih. Anjay, godlike atau. Ah. Musuh nggak asik, cok, nggak ada perlawanan. Jadi menurutku nih hero masih bagus-bagus aja ya, tapi nggak bagus banget, masih ada mage lain yang lebih bagus gitu, macam Aurora ya. Atau Zuxin atau Kadita lebih bagus deh daripada di Cecil. Menurut kalian gimana?